Ya, Anda masih bersama kami di Seputar Aceh. Pemirsa, kepolisian sektor kecamatan Idi Tunung, Kabupaten Aceh Timur Aceh, meringkus seorang pedagang jamu biji keliling di sebuah acara pesta perkawinan di Desa Senebo Punti, Idi Tunung. Dan penangkapan tersebut berawal dari laporan masyarakat terkait adanya perkelahian yang mengakibatkan seorang pedagang es krim keliling mengalami luka bacok di bagian lengan kanan. Kepolisian sektor kecamatan Idi Tunung Kabupaten Aceh Timur Aceh meringkus seorang pedagang jambu biji keliling berinisial AH, usia 39 tahun di sebuah acara pesta perkawinan di Desa Senebo Punti, kecamatan setempat. Penangkapan tersebut berawal dari laporan masyarakat terkait adanya perkelahian antara pedagang jambu biji dan pedagang es krim keliling di tempat pesta perkawinan di Desa Senebo Punti tersebut, sehingga mengakibatkan salah satu pedagang es krim yang berinisial HY mengalami luka sobek di bagian lengan sebelah kanan yang diduga dibacok oleh penjual jambu biji. Berdasarkan data bagian humas Polres Aceh Timur, berawal dari cekcok di lokasi pesta antara penjual jambu biji dan pedagang es krim keliling saat hendak berjualan di tempat keramaian acara pesta perkawinan di desa tersebut. Hal itu terjadi saat pedagang jambu biji yang sedang naik ke arah acara tersebut terhalang oleh penjual es krim yang sedang mangkal di pinggir jalan tanjakan, sehingga terjadilah cekcok dan perkelahian yang mengakibatkan penjual es krim mengalami luka sobek akibat dibacok oleh penjual jambu biji tersebut. Sehingga penjual es krim segera dilarikan ke puskesmas setempat untuk ditangani lebih lanjut dan akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Zubir Mahmud Aceh Timur. Sedangkan penjual jambu biji terpaksa diringkus polisi akibat perbuatannya itu. Dari Aceh Timur Aceh melaporkan.